suasana pagi ya di lobi Merkur. Oke guys, ini suasana pagi hari ya. Sekitar pukul 6 pagi ya. Di seputaran Kuta Mall. Oke. Bikin vlog, Pak. Ya, nih pagi-pagi kayak gini nih. Ini sebentar lagi ramai sekali. Sekitar pukul 6 ya. Masih gelap ya. Ini pintu masuk ke Duta Mall yang dari samping nih ya. Ada Texas Chicken ya. AW, KFC. Oke. Itu ada Starbucks-nya masih tutup nih, warung kopinya masih tutup. Warung kopi Amerika. Starbucks. Ya. Oke, kita coba cek ya, pagi-pagi kayak apa sih di Duta Mall nih aktivitasnya. Masih sepi sekali nih guys. Suasananya juga mendung nih, sepertinya mau hujan sebentar lagi. Nah, ini gerai ayam Amerika nih. Ya, seberangnya Duta Mall ini ada rumah sakit Ulin dan rumah sakit gigi dan mulut ya, Gusti Hasan Aman. Ini yang pada sakit gigi datangin aja ke sini ke kliniknya. Dijamin beres, jangan lupa bawa duitnya lah. Ya, ini suasana pagi hari ya, masih sepi sekali ya. Ini bangunan paginya ya. Inilah ciri khas dari Duta Mall ya, yang melegenda itu. Wah. Ini sebentar lagi padat di sini pasti, ini hari Minggu ya hari ini. Nah, kita reviewnya dari sini ya. Oke. Nah, parkirannya sebelah sana itu ada Hotel Pave, Hotel Jelita dan Galaxy ya. Hotel apa itu namanya? Golden Tulip. Jadi kalau yang pengen deket-deket nginep di deket sekitaran Duta Mall, kalau pengen ke mall enak dekat, ada Golden Tulip. Ada Jelita Hotel, Pave ya. Kalau pengen deket lagi, tinggal turun masuk ke mallnya ya, nginep aja di sini nih. Tuh, Merkur Hotel. Coba kita nge-review ke sana ya. Suasana dingin banget nih, anginnya kencang ya.
kayaknya mau hujan nih. Nah itu Ten Golden Tulipnya ya, di situ ya, dekat sekali dengan Tutang Mall. Ini rumah sakit yang baru ya, bangunan yang baru, rumah sakit Ulin ya. Kondisi masih sepi sekali ya. Oke, kendaraan sudah mulai. Sebenarnya pengen jalan-jalan ke Car Free Day atau ke Pasar Terapung ya, mungkin next time ya kalau ada kesempatan ya. Sementara kita ini karena cuman sebentar aja di Banjar, jadi ya seadanya aja. Halo guys, ini kita di pelatarannya dari Duta Mall lantai berapa ini? Ini lantai 4 ya. Lantai 3 ya. Lantai 2. Di situ Duta Mall tuh. Ini sebentar lagi ramai sekali di sini parkiran. Kita kebetulan nginapnya di sana di Mercure Hotel ya. Harinya mendung guys, mau hujan kayaknya. Nah ini guys, penampakan langsung ke Hotel Mercure nya ya. Itu kopi Amerika tadi, Starbucks tadi. Sebenarnya pengen nongkrong ngopi ya, sayang pagi-pagi gini kopinya belum buka. Ayo ngopi guys, cuman warungnya Sturbuknya masih tutup. Tengah 7 masih sepi ya. Nah, ini lobby Transmart ya, Transmart Studio.
pukul 6:30 pagi. Masih sepi guys ya. Parkirannya, parkiran dari Hotel Mercure ya. Nah, kalau pagi ini kita bisa memindah mobil di sekitar yang dekat sini ya. Ini kalau kondisi mau check in ramai sekali itu, berhubung nggak punya, belum punya area parkir sendiri, memang kadang kita agak kesusahan ya kalau parkir. Harus naik ke atas dulu. Nah, ini kita lagi nyantai di Sante Latte ya. Ini di kabinnya dari Mercure. Biasanya di sini nih kalau lagi pentas penampilan ya. Nah, ini kondisi kolam renangnya ya. Pengen berenang tapi takut dingin.